Cek sound. Oke, teman-teman, kembali lagi di Tara Arts Game Indonesia. Dan lagi-lagi kita memainkan Ni No Kuni Wrath the White Witch, ya. Di part yang lalu kita akhirnya berhasil menemui Raja Tom, ya, yang ternyata adalah siluman kucing. Kucing segede-gede bagong, ya. Dan dia ternyata broken hearted, ya, lagi-lagi oleh si Shadar, si The Dark Jin, jin kegelapan, ya. Ternyata udah nyihir si Tom, perasaannya nggak ada antusias gitu, ya. Tapi akhirnya kita berhasil nyembuhin. Tapi abis itu dia hilang, ya. Si Raja Tom hilang, padahal dia udah janji mau ngasih kita tongkat sihir yang kuat. Dia hilang. Dan ternyata si Mr. Rippy ini nyaranin kita bahwa, oh, jangan khawatir, ingat nggak yang kita bilang bahwa yang di dunia ini itu ada hubungannya dengan dunia kamu, yang dunia nyata. Akhirnya kita pulang ke dunia nyata, ternyata kembarannya si Raja Tom adalah Tommy, yaitu adalah kucing dari Miss Leila, yang pemilik warung yang di awal-awal game itu, yang di perumahan kita. Nah, abis itu pas ketemu, ternyata si kucing itu lagi berantem sama tikus. Nah, berarti kata si Mr. Rippy, jangan-jangan di Ding Dong Dell juga si Raja berantem sama tikus juga. Akhirnya kita jeng-jeng-jeng ke tempat di mana di mapnya Ding Dong Dell ada kayak sewer gitu, jadi ada kayak lubang got gitu. Dan ini dia, kita lagi mau di sini. Dan katanya orang-orang di kerajaan pada ngedenger suara King Tom, Raja Tom dari arah sini. Aduh, ya, dikunci pula. Oh, kita gak punya kunci, ya gitu gimana dong? Tenang aja, lu kan penyihir katanya. Ada magic yang dikasih sama King Tom? Bisa dipakai gak? Oh iya. Kalau gak salah ada ini, ya. Yah, Yahaha. Coba Spring Lock Alohomora. Buka, kan? Kalau dipikir-pikir, gue pengen banget deh game Harry Potter dibuat lagi di masa sekarang, Pak, di era PS4. Dulu PS1 juga seru sih game Harry Potter itu. Game PS1 Harry Potter, ya, teman-teman. Buat yang seumuran saya. Pengen lagi, karena gue ingat banget di era PS2 gue terpukau banget sama Harry Potter 5. Itu untuk PS2 itu game gila banget sih, maksud gue. Kastilnya bisa di open world gitu, gila. Open world castle. Suka banget gue. Dan saya maniak banget Harry Potter dulu. Oke, bisa buka chest juga. Oke. Ya, sudah tahu kok. Kalau soal chest-chest nggak usah diomongin, ya. Sudah tahu. Ilmu pungutisme. Nggak perlu dibahas. Oke. Hahaha. What is that? Is that a fish? Or dinosaur? Itu dinosaurus apa ikan tadi? Gila, ya. Maksud gue udah mana artis Studio Ghibli sekali lagi, harus gue omong, ya. Ini kan ceritanya sewer gitu, ya. Maksudnya, tapi kok beautiful gitu loh. Ini god, tapi kok gue pengen tinggal dalam god ini. Karena beautiful, ya. Ada. Oke. B50 Farm. Bobo monster nih tapi katanya, hati-hati. Oke, Mr. Rippy, tenang aja. Ada. Ada kelinci pakai kacamata. Tolong. Dido. Aduh. Dia tidak tahu siapa yang dia lawan. Rabot. Aduh, parabot. Kebri. Hup. Oh gitu, ya. Oke. Sip. Tutorial cut loose. Hop. Oh. Okay. Help. Tolong. Ada. Ganti jadi monyet. Jurus monyet. Nih. Kucang. Apa kamu? Ntar lu, ya. Kok ini salah. Salah, kenapa jadi ke ini? Salah. Berarti kita ganti jadi Oliver, karena nyawanya sudah berkurang jauh. Nakal. Jimbat nakal. Oke. Nido. Nido. Ya, Olivernya saya terlalu kuat karena farming.
Gila, oke. Okay. Level 17 aja, Oliva. Good. Good job. Cuman lagi tadi. Ada monster. Peta? Ya, tentu saja belum ada. Petanya belum ada. Ini buntu. Kanan apa lurus? Itu pertanyaan gue. Ini bisa lompat gak si Oliver? Ada. Kelakuan kadang-kadang kayak si ini. Oke. Apa tuh? Ular. Mau kemana? Mau kemana kamu? Ah. Di bawah ada sesuatu gak? Nah, hilang monsternya. Oke, jalan ke sini, oh enggak. Oke. Hup. Di mana ada box? Di situ ada saya. Karena saya gratongan. Botol, oh oke. Okay. Botol ice coffee. Terus buat apa itu? Bagus banget deh, sumpah. Enggak beneran gue, aduh. Ini Nino Kuni adalah salah satu game yang di mana apa ya? Grafis, tapi grafisnya tuh bukan karena oh, ayo apa lo. Tapi karena ini, karena artnya gitu loh. Jadi aduh beautiful aja ngeliatnya gitu. Sekali-kali saya ngomong ini ya bapak. Sini. Hup. What is this? Kayaknya buat ini kayak kunci nih, gue ada feeling. Tentu saja, tentu saja. Dan terlendang. Oke, kita pakai api. Tuh kan. Oke, satu lagi. Hup, hup, hup. Fireball, fireball. Oh my god, why? Take it easy. Jangan mati dulu dong. That's it. That's it. Okay, mana lagi? Ayo, mana? Kanan. Tapi kita kiri dulu, ya kan? Karena semua game RPG itu kalau ada kanan, hahaha, kita kiri dulu. Hup. Nah, itu botol apa yang gak ada gunanya, awas. Nope, nothing but monster. Tapi gue juga ada sesuatu sih. Enggak sih. Pasti saja. Indarunaruning. Kita nyari raja loh ini. Raja loh ini kita cari ini. The seolah-olah orang-orang kerajaannya enggak ada yang peduli gitu loh. Nyari kita. Eh berhubung dia hilang karena pengen bantuin kita, ya sudahlah. Ini kita kemana nih? Ah, hidupnya. Oke, gue ingat nih. Gue ingat nih. Ini kita awalnya jangan sini dulu. Hup, hup. Boop 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 boop. Nah, kalau nggak dari sini nih teman-teman. Ya kan. Kita nyalain fireball. Kita topi buas. Kita lari. Ini nyalain fireball lagi. Nggak usah kelamaan, ayo. Ayo, 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 cepat, 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 cepat. Haha. Yang mana itu yang kebuka? Eh? Yang mana teman-teman? Belah mana? Oh itu. Hah? Itu tadi mau kebuka ya? Oh ini. Haha. Oke. Tom! Tom! Si rajanya nyari tongkat. Oh, jangan-jangan yang dicuri itu tongkatnya nih sama si tikus, jangan-jangan nih. Ya ampun, itu dia si dinosaurus ikan tadi. Ada senyum-senyum kamu. Oh, tengil. Selin gitu loh. We can do this. Ya udah.
Ayo, tukang. Hup. 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 Oh, lo. Oh, lo. Oh. Oh, aduh. Dibully kukang saya. Kuking. Ayo kuking. Makal. Oh, ayo, jangan khawatir. Hahaha. Jangan tengil-tengil, nyerang dari belakang lagi. Kutil. Oke. Woo. Tidak bisa, sini dulu. Apa nih? Santai bro. Tidak ada yang menyakiti anda. Tidak ada. Oke, saya ngambil ini, oke. Pup. Oke. Oh, ada juga. Aduh. Ya, nanti dulu. Nyalapin aja nanti dulu, kedua. Ini dulu. Spring lock. Tongkatnya kurang kuat, Pak. Mungkin harus pakai tongkat yang kita dapat dari King Tom ini dulu, baru bisa ke situ. Berarti nanti gua harus balik lagi. Berarti isinya tuh suatu hal yang berharga pasti. Kambing. Game ini buat saya bolak-balik. Nah, ini teman-teman nih, gua setel mulu ya. Itu di situ tadi ada tempat safe. Berarti fix. Sedikit lagi lawan bos. Pokoknya di game RPG itu teman-teman, ciri-ciri khas kalau kita udah mau lawan bos itu ada dua. Kita ke ruangan kosong yang tidak ada penjahat-penjahat kecil lagi, atau ini ada safe. Udah fix. Gak usah. Pada dahsyat kita orangnya. Tapi safe aja lah ya. Mau jaga-jaga ya kan. Apa salahnya sih jaga-jaga. Entering the Nondel. We're gonna override that. Oke. Kita akan lihat apakah benar, soalnya kan di dunia lainnya itu yang apa istilahnya, yang bikin si Tommy itu jadi jalan-jalan kan si tikusnya. Apakah sini juga tikus? Apakah benar ada hubungannya? Iya. Tikus siluman juga, Pak, segede-gede bagong, lihat. Need a hand? It's you two. Look, one has retrieved, one's won. Air kita udah dapat nih katanya. Tongkatnya. Aya. Iya. Iya. That'll teach you to turn your back on me, you old tomfool you. Aduh. That is one huge rodent. You squeaklings work for the fat cat, do you? No, we too slow. Aya, aduh, kayak kuat deh kayak ini. Okay. You first. Langsung aja, cut loose. Aduh, gila. You pop. Return to, cuma 7. Santai dong lo. Oh, nakal. Ah, chance buat apa? Good hiding. Oke. Ini maksudnya. Hah? Provisionnya apa ya? Hey, bukan dong. Aduh lo dong, aduh. Nakal. Kukang. Nih. Bentar. Gue lagi loading. Kasih ini deh ke Oliver. Ganti lagi Oliver. Because Oliver is kinda strong. Oliver, teach that boy lesson. Teach that son of a little. Oh my god. Ngedai. Udah Oliver. Ambil itu. Ada. Oliver. Bentar sayang. Duh.
Oh, dia juga ada api ya. Gua juga ada api. Nih. Oh. Nih. Aduh. Dia tuh sel tampol sakit juga dia. Aduh. Nakal. Mati kan? Mati kan lo? Solid. kalian kan? Dasar tikus bagong. Dah. Mati kok. Mati dia. Aduh. Gua juga harus farmingin ini nih gua nih. Anak-anak tekak gua harus di farmingin juga. Oke, haha. Lu yang rats. Lu. Dasar tikus sialan, ya tikus-tikus sialan. Lu yang tikus. Dia agak terlalu stupid. Aduh. Dan dia mengucapkan hal bodoh sebelum dia pergi. Iya. Yang tikus dia kok. Never mind that Mr. GP. What about King Tom? Bagaimana dengan Raja Tom? Aduh. Raja Tom. Oh iya, yeah. Mana dia? Tongkatnya, oh itu dia. Oke. Jadi tongkatnya ternyata diambil sama si tikus bener. Jadi bener sesuai dengan apa yang terjadi di dunia kita. Cukup funny game ini. The Zodiacs are assembled. Your radiance. I thank you all for attending. Very well. I hereby call the council to order. Order what? You are all doubtless aware of the purpose of this session. We are here to discuss the elimination of the pure-hearted one. Come before us, Dark Jinn. Oh my God. Summoned me. White Witch. Ini dia nih, Dark Jinn. The so-called savior from the other world. He must be destroyed. Dia harus dihancurkan. It is time that you proved yourself worthy of the title of executor. Okay. On one condition. Ha! The insolence! He presumes to bargain with our queen? Go on. Syaratnya, kata si Dark Jinn. I must request that you entrust this task to me and me alone. Harus gua doang yang boleh ngitin anak ini katanya. I have no need. Gua enggak butuh bantuan lu semua. Celah. Laga-laga ya. Himself our equal, what gives him the right? He is either very brave or to presume to give us orders. Babbling fools. Silence! Very well. You will have your wish, Shaddar. I entrust the task entirely to you. Ya udah, semua lu yang urus. Teach those who speak of a savior the futility of their hope. It shall be done. This Oliver, this savior, I will taint his heart with the blackness. Gua akan kasih kegelapan di hatinya. Waduh. Gila si Dark Jinn malah berani ngomong ke para-para itunya, council-nya. Gua enggak butuh bantuan lu semua. Oke, aduh gawat nih. Aha, terima kasih kata rajanya. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku lagi-lagi katanya. Udah baik kan yang mulia kata Drippy. Tapi ternyata kamu enggak diculik katanya. Cuman dicuri aja tongkatnya. Oke. Oh, jadi pas lagi keadaan dia waktu lagi enggak antusias si rajanya lagi broken hearted, diambil tongkatnya. Terima kasih, Yang Mulia. Ambilkan tongkat saya. Diambil itu dia. This is one's magic wand. When one was a kitten, one ran quite wild with the old thing. Here, it is yours now. Thank you! Thank you very much. Your meow just the... If you know who finds out about this, one fears we shall both live to regret it. But one could hardly say no to one so very pure. When you say you know who, you mean Shaddar, don't you? There's no need to say it out loud, is there? But yes, that is who one means.
Your Meowjesty, you've gone and given him the wand. Now there's no going back. One supposes so. Don't worry, Your Meowjesty. I'll bring down Shadar. You'll see. Ah, sih, aku kalahkan Shadar. Oh. Dapat magic wand. Dikasih magic, yay. Frostbite. Oke, dikasih sihir es sekarang. Thank you. Oke. Golden Grove, ada hutan, lalu ada desa. Oke. Alamamun. Oke, kita harus ke Alamamun katanya. Nama rajanya adalah Rashad. Ada salah satu dari 4 penyihir besar katanya. Oke. Oke. Jadi Alicia tak yang ibunya kembarannya ibunya belahan jiwanya ibunya si Oliver katanya juga dulu salah satu dari penyihir hebat katanya. Dari 4 penyihir hebat itu. Oke. Terima kasih. Bapak kucing. Alamamun. Here we come. Oke, kita akan ke Alamamun. Makasih ya, Raja. Oke. Kita harus ke... Oke. Oke. Time to go. Aduh. The journey continues. Kalau di kartun-kartun kayak Pokemon, akhirnya Oliver berhasil mendapatkan tongkat sihir dari Raja Tom. Lalu sekarang dia akan menuju Alamamun. Apakah dia akan berhasil? Saksikan di episode berikutnya. Tapi ini udah berapa lama nih? Oh, belum. Oke. Okay. Aduh, kan? Oke, okay. Sebenarnya masih ada side quest di sini yang belum gue lakuin sih, banyak sih. Duh. Kayak si ibu ini, ya kan? Antingnya hilang. Kayaknya, Bu. Ah. Benain yang bener deh barang-barangnya. Anting kok hilang? Duh. Bentar, jangan keluar lewat mana ya? Nih, ibu ini anaknya hilang kurang satu gue lagi. Gimana satu lagi tuh anak ya? Berdua gue ketemu eh. Dulu gue satkes juga jarang iniin. Pak, pak, bapak dulu gak ada deh kayaknya. Oh, bapak terang bener kan? Dia iya, ke traveler katanya. Oke. Okay. Kehilangan diari kan? Ya, lagi-lagi. Ya. The river. Sebenarnya gua tahu di mana itu. Tapi nanti dulu deh, saya mau ke hutan dulu. Oke. Jadi sebenarnya sebelum teman-teman pergi di situ banyak banget side quest ya. Tapi kita akan berhubung ini waktu yang akan diupload di YouTube ya. Jadi jangan terlalu lama untuk mempermudah hidup yang upload. Karena internet Indonesia tidak begitu belum begitu cepat. Mari kita mempermudah hidup sang pang upload. Here we go, Oli boy. Now our adventure can really begin. Aduh, buat dapetin tongkat gitu doang ya teman-teman, inilah cerita RPG tuh begini, terutama Japan RPG. Waduh, muter-muter dulu. Aduh. Ayo. Kita sekarang kemana nih? Oke. Okay. Greenwood katanya. Kalau dulu kan Darkwood, sekarang Greenwood. Nah, sebelum itu ntar dulu deh, Woodwood gampang lah. Hup hup hup. Oke. Apalagi kalau berani lawan dari depan, gak usah dari belakang. Asik, ya kan? Di Hood City ya? Jadi kita harus ngelewati hutan. Kok dia kabur? Karena lebih kuat ya? Oh iya, seingat gue game ini kalau level kita lebih kuat, kabur monsternya, bukan datengin. Oke, jadi Greenwood, teman-teman. Di baliknya, Golden Grove. Oh, Greenwood? Dari mana asal gue nyebut Greenwood deh? Golden Grove. Ngomong kita kok ini nggak penuh ya?
Maksudnya tadi ke tempat save dulu. Saya lupa, biasanya ada. Golden Grove. Lalu di balik Golden Grove ini, hutan emas ini ada gurun pasir. Dan situlah ada kota Almamun. Kita akan ke sana. Kita akan ketemu pemimpin yang namanya Rashad. Wow. Wow. Waduh. Tiap tempat tuh feel-nya beda gitu loh. Tuh lihat. Ada. Kayak nonton anime, Pak. Here we are, Golden Grove. A quick stroll through here. We'll be out of sight. Okay, jadi kita sebenarnya numpang lewat dong sini. Lihat tuh katanya apa? Jamur-jamur gede itu katanya. Oke. Okay. Ayo dah, langsung. Terus kelamaan. Gak ada nyambut gua katanya. Dan gak ada peri di sini katanya. Biasanya banyak katanya. Apa yang terjadi dengan mereka semua katanya? Oke, kalau gitu ayo kita cari katanya. Ya, boleh yuk. Oke. Aha. Ya, ntar aja. Oke, teman-teman. Jadi, kita sudah di aduh. Beautiful banget. Saya suka art game ini. Apa lu? Tar, jangan harap saya dulu. Nanti saya beli dulu. Oke. Bentar, ya kan? Ke kandang dulu. Kasih makan. Kupluk-kupluk ini. Namanya apa tuh? Wahaha. Udah, nganlah gitu deh. Ya, sudah, tidak ada. Oke. Lanjut. Semoga tidak ada musuh yang kuat-kuat di sini. Lanjut. Gue sih kepo gitu pengen lawan. Tuh, kasih laba-laba budukan ini ya kan. Dengan santai di jalan. Gini dulu. Atau menjalan kiri ya? Duh, salah. Harusnya lurus dulu tadi. Ya. Bentar kalau gitu saya kesini dulu. Bapak-bapak, siapa tahu harus sesuatu ya kan. Iya. Ini kabur dia loh. Dan kabur dong. Iya. Ke sana, Pak. Harus kesini sepertinya. Pup. Blocking the way, bisa kamu naik dong. Kami jalan katanya. Hah? Ini kan gak rusak. Enggak lah katanya. Masih Mr. DP lompatin aja. Oh iya lo. Doing. Aduh. Ini game unyu amat sih. Unyu. Mentok. Nah, ini kemana nih? Hup. What is this? Ini mencurigakan sih. Apakah robot ini bisa kita gunakan suatu saat? Oke. Okay. Robot nganggur, Pak, di situ. Pasti ntar bisa digunain deh. Ya kan? Lupa nih gua. Udah lama nge-main game ini. Tuh, jangan bisa kita gunain nanti. Kita akan lihat nanti. Oke. Okay. Kan kita ke sini. Hup. Gak ada yang aneh-aneh kan. Jangan ada monster-monster yang tidak lucu. Oke, sejauh ini good. Ada. Saya grindingnya keterlaluan gak ya pak. Karakter saya levelnya terlalu tinggi mungkin. Jadi kabur semua. Nah ini kuat nih dia. Hahaha, dinyamperin. Gitu teman-teman. Kalau nyamperin berarti dia tengil. Watch this. Hup. 16 lu sekali attack, gila juga. Ayo cut loose. Wah.
Oke. Okay. Bagus tuh buat grinding tuh tadi. Oke, okay. Oliver deh. Nah, si Oliver. Lalu setup juga kasih Oliver. Oke. Ya, ya dah. Dah, nanti Oliver lo. Oh, tengil ceritanya ya kan. Nih, nih ya. Ya. Nakal. Oh, langsung mati kan lo. Cepat nakal gitu. Diam. Lo diam. Diam. Of course we won. I'm Oliver, the best magic that will defeat Shada. The best magician maksudnya, bukan the best magic. Oke. Eh? Jalan buntu. Sebenarnya botol-botol budukan itu buat apa sih? Hah? Botol kopi apa sih? Kasih yang lebih bermanfaat deh. Oke, kita kesini. Makasih. Babi ini. Ini challenge satu, terlalu semangat gitu loh hidupnya. Udah langsung Oliver ya. 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 Ya, ya. Kita mendingan sini aja deh. Ayo, tang, tang. Ayo, tang. Siapa benar? Ya, ada yang poison. Poison. Ada yang poison. Di mana-mana yang sama tumbuhan tuh hancur oleh hoop. Fire. Time to die. Time to die. Nakal. Nakal. Poisonnya hilang enggak ya? Kalau di Nokuni lupa gua. Harus hilang dong, battle doang dong. Kita lihat. Apakah? Apakah? Ada apa dulu? Malu dulu ya. Sini dulu deh. Kalau nggak salah ada yang bikin Oliver larinya agak cepet, tapi kayaknya bukan di pas di ini, di mode world mapnya teman-teman dia bisa lari cepet. Ini lari jujur agak-agak terlalu nyantai banget gitu Oliver. Duh. Oliver. Oke, kita lihat. Apa itu? Wah, ada pohon. Pohon ada kacanya pak. Nih ya. Huh? Telur familiar. Wow. Tapi familiar kan dari hati manusia kata lo katanya. Iya benar juga, tapi enggak cuma dari sana doang katanya. Ya kadang-kadang juga ada di laut, di hutan katanya. Oke. Okay. Dari life force. Yeah. Dari inti kehidupan intinya. Oke. Okay. Oke. Apa yang bakal keluar dari telur ini katanya? Nah, sabar lihat dia keluar katanya. Tapi lihat pohon ini katanya. Enggak ada ini sama sekali katanya. Pantesan enggak di sini peri-peri pada ngilang dari sini katanya. Kayaknya sumber air ini nih katanya kering kayaknya. Waduh. Kita harus nyari spell yang ngebuat pohon ini tumbuh lagi. Pertanyaannya nih. Apa gitu loh. Oh, turn back time. Oke, seperti ada. Bentar. Rejuvenate, hah? Aha. Ada loh. Gila magic tuh mundur waktu, gue juga pengen. Aduh. Wah, pohonnya jadi seger lagi. Aduh, mana tas? Aduh. Dia suka sama kamu katanya.
Iya, selamat. Semoga kamu bahagia ya di hutan ini. Ah, kamu nggak bawa aja? Baru aja menetas, ente. Terlalu bahaya, katanya. Iya sih, katanya. Ih. Ya kita bawa karena dia baru menetas dan masih bayi. Aduh, oke. Jadi kita tadi pakai spell untuk memundurkan waktu. Sumpah gue pengen banget tuh kalau ada spell kayak gitu. Ya, semua barang-barang lama gue pak yang dari gudang pak mau jadiin baru lagi jual deh. Atau kamu kayak Nobita mulai. Ini Nobita itu teman-teman ya. Kalau teman-teman baca komiknya tuh Doraemon tuh sebenarnya orang yang tidak punya vision sebenarnya. Nobita itu lebih jenius dalam hal marketing dan ekonomis sebenarnya. Bagus idenya setiap ada shield by kan magic. Tenang aja, ada ini ke. Aduh, ngomong-ngomong nyawa gua kok cekak. Lihat lu, nyawa saya cekak. Saya baru nyadar. Bahaya. Oh ternyata botolnya buat MP. Oke. Berarti bagus dong botol tadi itu pak. Buat MP teman-teman, botol kopi. Apa bukan botol kopi sama magic power? Ini gue curiga deh. Ini seingat gue ntar ya. Kayak bisa lewat situ kayak ntar. Kita kesini dulu ke arah bintang-bintang kejora. Dia lagi. Apa kabar katanya? Dia ngikutin kita ya katanya. Kayaknya dia mau kita ngikutin dia katanya. Ada yang mau ditunjukin katanya. Oke. Kalau dipikir-pikir katanya, setelah gue pikir-pikir kata si Oliver, kayaknya peri itu gue dibayangkan gue lebih mirip, lebih bagusan dia daripada kamu, Mr. Drippy katanya. Oh, jadi gitu? Ah, katanya maksud lo? Iya sih. Mana-mana peri itu kan begitu sayap gitu kan. Mr. Drippy ini, terlalu semangat banget si babi itu. Napa sih? Ngecek gelut aja gitu loh. Aduh. Kayak kenal nih. Oh, oke. Quicken growth. Aha. Cepat tumbuh. Oke. Ah, gua tahu nih fungsinya buat apa. Hahaha. Yeay. Makasih ya. Hah? Dia mau berguna buat kamu katanya. Mau oke, dia mau ikut juga. Tapi kan dia masih kecil, bahaya. Dia bilang ya kamu juga anak kecil katanya. Aduh. Ya udah deh. Yeay, ikut deh dia. Namanya Sid. Kukung ya, jadi family of Kung King Kang. Ah, oke. Oke. Akhirnya kita dapat 3 familiar. Evet, oke. Oke, teman-teman, jadi kita sekarang punya 3 familiar. Dan kita dapat 1 magic baru, pak. Nah, gue kayak tahu nih gunain magic tadi buat apa. Jadi jamur-jamur yang bentuknya masih lonjong-lonjong itu kita pakai magic tadi. Cepat tumbuh, jadi bulat. Sini loh. Yo.
sih, belum pernah ke daerah sini sih. Buntu kak. Ternyata jalan buntu pak. Kan ada peta, ada. Holy. Oh situ. Oke. Okay. Oh kita ke tujuan ke pohon itu tuh teman-teman. Oke. Okay. Pohon apa itu? Ya kan. Kenapa kabur sih? Seingat gue tuh karena level kita lebih gede daripada dia teman-teman. Di game ini kalau misalnya kita level kita lebih gede daripada dia kabur. Gitu pak. Kan? Depan lagi ya? Ya depan lagi. Belok kiri. Nah ini nih. Gue inget banget kok. Apa tadi? Quick and growth. Pasti jadi cepet nih. Lululut. Langsung nih. Bup. Yo, ih. Dah. Hup, bruk, jatuh semua. Oke. Aduh, gini-gini dongeng banget dah. Oke, kita tinggal ikutin jalan. Gini ini tengil nih. Oh, enggak ternyata dia kabur. Benar-benar cuma babi doang yang tengil ternyata. Ternyata dia juga kabur gitu loh. Nah, gue curiga nih, ya kan? Tempat seperti ini. Very potent magic. Enggak iya, iya ngerti. Bisa gak coba pakai spring lock? Ya, bode. Ya, ada tempat safe. Kita mau sampai tujuan. Pasti ada boss. Demi gajah-gajah. kita safe. Demi jaga-jaga, pak. Betul koin, ya kan? Oke, save completed. Oke. Kita seperti sudah sampai tujuan depan. Ya, betul. Lihat Mr. Drippy, mata air katanya. Tapi semua kering, pak. Wah, tapi harusnya bagus nih katanya. Problemnya apa katanya? Oh, ini adalah air mata air kehidupan katanya. Tapi ya lo lihat kan sekarang udah mati begini, makanya peri-peri pada pergi dari sini katanya. Karena udah pada kering. Siapa yang bikin kayak gini nih katanya? Gue punya feeling katanya. Pelakunya bakal muncul bodo. Hah? Katanya. Bener deh. Gue punya feeling selalu bener. Suara tadi itu gue dengar suara, ya. See? Ya. Dengan malah bangga lagi si Drippy, lihat kan? Ada. Ah ini. What is that? Jeepers. Oh my god. Gladiator, ya. Lucu. Gladiator sama centaur jadi satu gladiator. Duh, siapa aja deh. Ayo, monyet, sharpener. Ya. Ya. Oke. Okay. Shake up. Ya. Go wild. Hajar aja pokoknya. Undo. Bentar, ganti dulu. Kita lihat. Apa nih? Oh, kecamat. Aha! Good! Good job. Nakal. Kita nakal. S. Bangun dia. Defend. Hahaha. Kok kamu gitu? Apa? Kamu deket-deket. Kamu ngapain sih? Deket-deket. Aduh. Ntar lu deh. Lu ambil ini dulu. Terlalu banget. Oh my god. Hahaha. Oke, udah. Cancel. Apa? Kamu apa sih? Hup. Kabur, nak. Mana sih itu biru-biru?
Oh, mau ngadu ceritanya dia. Nih, ngadu nih. Oh my god. Aduh. Wah gila nih. Ah, enggak boleh dekat-dekat sama orang-orang nih. Ini gila nih. Enggak boleh dekat-dekat. Oke. Time to die. Oliver. Masa random. Oliver, lari bisa enggak lebih ini sedikit nak ya? Kamu sering-sering mentak umpet ya sama teman-teman kamu. Terlalu manis lari kayak Leon. Jangan gede jadi Leon. Duh. Fix sudah Leon sih dan Evil tuh gini kecilnya dia, Oliver. Apa nih? Aduh. Nampak gila. Biar kamu dingin pala ya. Biar pala kamu dingin. Aduh, santai dong. Bro, santai bro. Ini namanya ilmu bertarung kabur-kaburan. Hup. Apa sih? Aduh. Nah, dinginkan kepalamu. Dinginkan kepalamu. Sudah dinginkanlah kepalamu. Dah. Lagi sekarang. Apa lagi? Gue punya perasaan buruk kali, boy. Oke. Apa-apa ini sih biasa aja sih. Sial. Ampun. Apa tuh? Oke. Bisa trippy. Buat apa itu? Wah. Oke. Oh, chance. Apa sih? Time to die. Ya. Allah. Kayak anak polos. Udah tahu intinya begitu masih aja. Bisa gitu tetap. Ya. Mama kamu. Kayaknya kamu. Nih. Gua mati. Dikit lagi. Mati dengan attack nih. Hup. Yo. Apa lo? Cumi. We did it. Pasti gara-gara sadar lagi nih. Tebakan gua, lihat aja. Sosok mau beli my XP. Good. Very good man. Gladiator. Hahaha. Tuh kan? Sebenarnya juga baik gitu kan? Kayak yang dulu. Katanya airnya pergi. Tuh kan? Itu adalah penjaga hutan ini katanya. Hah? Jadi kayak Guardian of the Woods. Betul. Tuh, dia yang nindungin kan? Ya, sadar kan? Oke, apakah bisa kita mengembalikan ini seperti dulu lagi? Aduh, salah pencet. Jeng. Rejuvenate. Kembali ke masa lalu. Ikan leleknya balik, Pak. Jadi ini aslinya. Lu tipu katanya. Tinggal peri-perinya, dia pasti hidup lagi katanya. Yeay. Oke, sekarang ke Alma Moon. Dapat cerita buat dongeng tidur lagi deh tentang tempat ini. Oke, teman-teman.
Jadi inilah aslinya tuh. Mata airnya gini. Oke, sekarang kita ke Almamun. Sebenarnya padahal hutan ini kita cuma numpang lewat gitu loh, tapi perlu game ini bikin sebuah cerita gitu. Oke, Almamun. Apa lagi nih? Ini ada boy. Banyak monster kuat di sini. Ya. Oke. Pokoknya cuekin aja, kalau terlalu kuat kita langsung ke Almamun aja. Oke, kayaknya tuh iya monsternya enggak jelas tuh bentuknya. Monster apa tuh? Oke, teman-teman. Itu apa ya? Kabur juga dia. Halo, Mas. Kabur lo. Oke. Almamun. Gue jadi inget ini Star Wars Rogue One kemarin gue nonton ya kan. Suasana juga begini, Pak. Allahu Akbar. Yang ini gak kabur. Gak kabur yang ini. Dicopotin pala ya, bonehead. Oke okay. Dah, poli aja. Poli boy. Apa? Kau kan? Udah kuat kan? Bonehead kuat. Kibat makal. Diam. 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 Yeay. Coba kalian dia dapat berapa XP? 9 lumayan nih. Oke, okay, bisa grinding di sini nih gua. Ntar grinding lagi ah. Nguat-nguatin. Oke. Okay. Tuh apa tuh? Lah, lah, lah. Ini kan? Ntar lu. Oh, pisang. Dari jauh kayak karakter ada tuh game PS2 dulu kayak gitu. Pas deketin pisang. Pisang petangan, Pak. Oke, okay. Almamun, where are you? Kalau kota harusnya kelihatan dong ya, gede ya. Ada. Watch this. Dia lagi apa kan? Bodoh amat. Aduh, ya Allah. Eh. Dar. Eh, apa nih? Pama. Gue gak mau ngelawan lu sebenernya, cuman karena lu tengil ya udah perlu lu buat. Akal banget, akal. Mau mati. Sandwich dong, gak sekali, saus HP ya kan. Nah langsung nih, oh Mr. DP suka ngasih-ngasih itu juga. Kuat nih si Bonehead nih, amazing. Berarti bagus nih buat grinding lawan dia nih. Kamu, nakal, oh. Oh, fireball kelemahannya. Jadi kan lo susunan tulang. 52. Oke, good. Oke. Udah deh, sekarang gini aja deh, Almamun lu di mana sih? Kok enggak kelihatan gitu lo. Lagi gini pasti risep. Hup. Oh, jangan kau ampuni. Kamu sudah berani melawan aku dari belakang, tangan kau ampuni. Oh, ada ketok pisang. Gue cerita apa sama nyak gue, nyak. Gue ketok pisangnya. Mau mati, dia lagi mau mati Oliver. Oliver dia lagi mau mati. Oliver, kalau mati, harus makan sandwich dulu. Dapat pisang. Lawan monster pisang dapat pisang lah. Cukup funny game ini sebenarnya. Nah. Hup. Arah ke situ. Oh, itu dia tuh. Kota susah bener. Wow. Bagus ya. Di belakangnya ada oasis. Dan gue pengen ambil klip itu sebenarnya. Gak ada monster kan? Aduh, ada lagi. Ambil lu deh. Hup. Ya kan? Wow, bottle of spring water. Ini dia teman-teman, kota Almamun. Masuk dulu. Ah, penting masuk dulu biar aman. Eh?
Court of the Kaulipa. Court of the Kaulipa. Oh, yeah, lenceng sapi ya. Kaulipa. I get it. Here we are, Alma Moon. Beautiful. Yup, beautiful. It's different from Ding Dong Dell, huh? Well, of course it flipping is. Beda dari Ding Dong Dell ya, katanya. What's that delicious smell? Ada buah enak katanya. That's the babanas, isn't it? Babanas, itu babanas. Alma Moon's famous for, see? Oh, makanannya Alma Moon katanya. Oh, buah. Fancy a babana split? Babana split? They're that good, huh? You mean banana split? Right, they are. This place was built on the babana trade. There's tasty fruit. Okay, let's try some. Yuk, kita coba yuk. Oh, tapi kita ketemuin dulu Rashad katanya. Kita kan kesini untuk cari dia katanya. Oke, mari kita tanya-tanya. Oke. Om. Katanya kita di mana kita bisa cari penyihir hebat Rashad, ha? Udah lama dia enggak dipanggil dengan nama itu katanya. Kalau sekarang tuh mendingan kamu cari Rashad penjual babanas katanya. Oh, jadi dia jual babanas katanya. Jadi dia bukan penyihir lagi katanya. Tapi kan kita kesini karena mau belajar sihir dari dia katanya. Ya, tapi kita tetap emang lagi nyari babana juga, jadi sekalian aja katanya. Si Drippy ini hidupnya nyantai gitu ya. Oke, teman-teman, kita sampai di Alma Moon sekarang. Kota yang kayak lebih ke Timur Tengah. Ah, tapi sebelum itu jangan lupa dapat duit. Oke, Pak, sehat? Iya, dah setelah Bapak deh. Dalam ini apa nih? Apa ini? Hotel kah? Oh, kamu Swift Solution ya, ya bautihan nanti saja. Oke. Oke, teman-teman, jadi kayaknya kita sampai sini dulu ya. Ya, kita akan cari orang yang namanya Rashad. Kita akan cari, kita akan temukan di episode yang berikutnya. Terima kasih sudah nonton, like, share, subscribe. Sampai jumpa di video-video Taras Game Indonesia yang berikutnya. Kika.